saya ingin menyeru pada seluruh warga KPKT, marilah sama-sama kita sambut aspirasi PM ini agar kita terus bekerja secara kreatif, aktif, memikirkan idea-idea baru, idea-idea inovasi untuk meningkatkan keupayaan serta keberkesanan sebagai ejen perkhidmatan awam dalam menyampaikan khidmat kita kepada rakyat di bawah sana. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Majlis Sambutan Hari Inovasi KPKT tahun 2022, Anjakan Inovasi ke Arah Pembangunan Lestari.